saya Azura binti Hamidun. Saya mengajar di Sekolah Kebangsaan Bandar Kota Tinggi. Topik pada hari ini, saya memilih tajuk Rantai Makanan, Sains Tahun 5. Baiklah pelajar, kamu dah bersedia nak belajar hari ini? Siap! Okey, hari ini cikgu nak paparkan satu video. Okey, cuma sekali tengok dan pandang depan. Cantiknya suasana rimba di waktu malam. Tapi, kenapa sang bangau begitu sedih sekali? Dan amat kurus pula. Tengok dah? Ya. Alright, bagus. Dalam video tadi, cikgu nak kamu senaraikan haiwan yang dapat kamu lihat dalam video tu. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Namakan haiwan? Okey, Raifarhan. Kerbau. Okey, nombor satu. Kerbau. Okey, haiwan lain? Okey, Arisa. Bangau. Bagus. Bangau. Okey. Lain? Right. Ayu. Ikan. Ikan. Okey. Dan ada satu lagi hidupan yang kat situ. Apa dia? Okey. Fatin. Rumput. Okey. Baiklah. Rumput. Okey. Bila kamu tengok video tu tadi, kat mana biasanya berlaku situasi tu? Siapa nak cuba? Angkat tangan. Okey, Elisa. Asyik atau mana? Okey, kalau bangau dengan ikan ni biasanya berlaku di tasik ataupun kolam. Okey, bagaimana pula dengan kerbau dan lumput? Dekat mana? Okey, yep. Amelina? Sawah padi. Okey, sawah padi ataupun di padang rumput. Okey. Okey, sebab dia ada rumput, so di padang rumput. Okey. Okey. Apa kepentingan hidupan ni? Dalam daripada empat-empat hidupan ni, apa kepentingan dia? Okey, Najwa. Hidupan saling memerlukan antara satu sama lain. Okey, bagus. Okey, hidupan ni, okey, antara empat-empat hidupan ni, dia saling memerlukan antara satu sama lain. Okey, itulah kepentingan dalam satu habitat. Baiklah, haiwan memerlukan antara satu sama lain untuk mendapatkan makanan. Okey, jadi apa kaitannya? Apa tajuk kita sebenarnya hari ini? Okey, sebut ramai-ramai. Rantai makanan. Ha, bagus, saya tahu mesti kamu dah baca dekat rumah kan? Ha, eh? Bagus, itulah satu cara untuk kita menjadi pelajar cemerlang. Alright? Okey, so betul hari ini kita akan belajar tentang tajuk rantai makanan. Okey, kita tengok. Okey, apa maksud rantai makanan? Okey, cuba seorang membacakan untuk saya. Okey, Auni? Hubungan makanan antara hidupan. Baiklah, rantai makanan maksudnya ialah hubungan makanan antara hidupan. Okey, tu yang tadi Najwa sebutkan. Okey, antara hidupan saling memerlukan antara satu sama lain. Oh, alright. Haiwan dan pemakanan. Okey, kalau kamu tengok dia kata semua haiwan memerlukan makanan untuk hidup. Betul tak? Betul. Okey. Haiwan tidak membuat makanannya sendiri.
tetapi makan tumbuhan dan juga haiwan lain. Okey, saya nak flashback balik. Tabiat pemakanan haiwan. Siapa masih ingat lagi? Okey, Naufal. Ada berapa tabiat pemakanan? Tiga. Sebutkan tiga-tiga sekali. Herbivore, carnivore, omnivore. Okey, beri tepuk tangan pada Naufal. Bagus, Naufal. Okey, duduk. Okey, ada tiga tabiat pemakanan. Sebut ramai-ramai. Yang pertama? Herbivore. Yang kedua? Carnivore. Yang ketiga? Omnivore. So, ada berapa tabiat pemakanan? Tiga. Tiga tabiat pemakanan. Okey, keluarkan mini whiteboard awak. Okey, saya nak kamu senaraikan ketiga-tiga jenis tabiat pemakanan ini bersama dengan maksud dan juga satu contoh haiwan. Boleh? Okey, saya bagi masa satu minit. Okey, berhenti. Right. Siapa nak bentangkan kat saya kat depan ni? Beri saya maksud omnivore dan juga satu contoh omnivore. Siapa nak cuba kat tangan? Okey, Anis. Anis sebab angkat tangan takut-takut kan? Sini, cikgu bentangkan ke depan. Angkat. Okey, sini. Okey. Bacakan apa maksud omnivore dan juga contoh yang kamu telah tuliskan? Haiwan yang makan tumbuhan sahaja. Okey, omnivore tu maksudnya haiwan yang makan tumbuhan sahaja dan contohnya? Arnab dan kuda. Okey, arnab dan kuda. Bagus. Terima kasih. Alright. Yang kedua, carnivore. Siapa nak jawab carnivore? Okey, Eva. Ke depan. Haiwan yang makan daging sahaja. Okey, contoh carnivore yang kamu tulis. Singa. Bagus. Okey, duduk. Terima kasih. Okey, akhir sekali. Omnivore. Okey, siapa nak cuba omnivore? Adriana? Okey, tunjuk dekat kawan-kawan. Omnivore, haiwan yang makan sayur dan haiwan lain. Okey, contoh? Ha? Chimpanzee. Okey, chimpanzee. Okey, chimpanzee, monyet. Jangan kucing dekat rumah tu pun kita panggil dia sebagai omnivore sebab dia makan ikan dan juga makan nasi. Kan? Nasi tu asalnya dari mana? Tumbuhan. Jadi dia makan tumbuhan dan haiwan lah. Lain. Okey. Faham? Faham. Okey, kalau faham nak angkat awak punya traffic light tu. Tunjuk dekat saya. Okey, bagus. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Okey, kita teruskan. Okey, semua sekali pandang depan, tengok gambar yang saya tunjukkan ni. Okey. Gambar apa ni? Rumput. Okey, rumput ataupun tumbuhan. Okey, yang ni? Belucas. Okey, ulat belucas. Alright, bagus. Yang ketiga? Burung. Okey, dan yang keempat? Helang. Okey, dan keempat ialah gambar helang. Daripada empat hidupan ni, kita nak tentukan mana satu pengeluar. Okey, pengguna pertama, pengguna kedua dan juga pengguna ketiga. Okey, rumput. Rumput adalah pengeluar. Okey, rumput adalah pengeluar. Kenapa kita kata rumput ni sebagai pengeluar? Okey, Adrian. Kerana tumbuhan membuat makanannya sendiri dalam proses fotosintesis. Okey, bagus Adrian. Sila duduk. Okey, rumput ataupun tumbuhan merupakan pengeluar kerana rumput membuat makanan sendiri. Okey, dalam proses apa? Fotosintesis. Okey, proses fotosintesis. Okey, next.
Okey, beluncas. Gambar tadi beluncas. Beluncas ni pengguna ke berapa? Pertama. Okey, kenapa kamu kata pengguna pertama? Angkat tangan. Okey, Darin, kenapa pengguna pertama? Okey, beluncas merupakan omnivor. Biasanya omnivor merupakan pengguna pertama. Okey, pengguna pertama makan tumbuhan sahaja. Okey, bagus. Okey, burung. Okey, burung pengguna ke berapa? Kedua. Pengguna kedua. Okey, burung adalah tabiat pemakanan haiwan untuk apa dia? Omnivor, karnivor ataupun herbivor? Siapa nak cuba? Okey, Dini. Bagus. Okey, omnivor. Okey, omnivor di mana omnivor ni makan tumbuhan dan haiwan. Okey, biasanya pengguna kedua terdiri daripada omnivor ataupun karnivor. Ingat pengguna kedua boleh dua-dua. Sama ada omnivor ataupun karnivor. Habis sekali. Gambar apa ni? Helang. Gambar helang. Helang ni pengguna ke berapa? Ketiga. Dan pengguna ketiga biasanya tabiat pemakanannya ialah karnivor. Apa maksud karnivor tadi? Haiwan yang makan daging sahaja. Haiwan yang makan daging sahaja. Dalam tatai makanan, ada satu simbol yang wajib kamu ingat. Kumpulan, saya nak kamu bincangkan tiga banner tiga slide, okay, dalam Google Slide kamu, okay, log in macam biasa guna Valley, right? Guna Google Slide buat tiga slide, okay. Slide yang pertama mesti tuliskan istilah apa maksud rantai makanan. Slide kedua maksud ataupun simbol bagi anak panah. Dan yang ketiga, beri saya tiga contoh rantai makanan. Okey, boleh tak? Boleh. Alright. Dalam kumpulan kamu bincang, seorang buat slide, banner slide, seorang lagi cari, dua orang cari maklumat, seorang pencatat dan seorang lagi pembentang. Baiklah, terima kasih kepada kumpulan yang telah menghantar email pada saya. Okey, tugasan yang baru sebentar tadi. Okey, jadi saya telah pilih kumpulan Hafiz. Okey. Siapa yang datang depan bentang? Okey, Hafiz. Okey, Hafiz. Okey, bentangkan. Rantai makanan. Rantai makanan ialah hubungan makanan antara kehidupan. Apakah maksud anak panah? Anak panah bermaksud dimakan oleh haiwan lain. Contoh rantai makanan. Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Oh. Okay. Alright.
Alright, terima kasih Hafiz. Okay, berikan tepukan kepada kumpulan 4. Okay, bagus Hafiz, duduk. Terima kasih. Okay, kita tengok balik semula dalam rantai makanan. Contoh rantai makanan yang ada dekat depan ni. Okay, padi sebut ramai-ramai. Padi dimakan oleh tikus. Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Tikus dimakan oleh ular. Okey, apa jadi? Okey, dalam kawasan padi tu, tiba-tiba tikus ni semua mati. Cuba ramalkan, apa akan jadi kalau tikus mati? Okey, dah faham kan? Sawah padi akan menumbuh lebih banyak, manakala ular muda akan mati. Okey, bagus. Tumbuhan bila tikus mati, okey, padi akan bertambah. Kenapa bertambah? Sebab tikus tak ada lagi kan? Jadi hiduplah padi dengan suburnya. Ayu cakap dengan suburnya. Okey, betul. Dan apa pula jadi pada ular? Berkurang. Kenapa ular berkurang? Sebab dia tak ada makanan. Dia tiada makanan. Makanannya apa? Tikus. Tapi apa jadi pada padi? Bertambah. Semakin bertambah. Kenapa dia bertambah? Sebab tikus tak makan padi. Okey, jadi kamu dah faham dah apa keperluan dan apa contoh rantai makanan. Baiklah. Jika kamu dah faham, saya teruskan dengan tugasan kedua. Okey, yang kita sebut sebagai pop quiz. Okey, lembaran kerja yang saya selitkan dalam BLE kamu. Okey, yang berbentuk Google Form. Okey, kamu jawab soalan tu. Macam ni contoh soalannya. Okey, kamu jawab terus ke di sini dan kemudian kamu hantarkan pada saya. Faham tak? Faham ya? Kalau tak boleh buka kat sini, kalau kamu tak nampak paparan sini, kamu boleh tengok di atas ni. Klik dekat pop quiz. Faham tak? Faham. Lepas isi buat apa? Submit. Submit kan. Suka menggunakan VLE kerana satu, pelajar saya memang gemarkan bunyi audio dan visual. Sebelum kita akhirkan pelajaran ni, boleh tak kita rumuskan balik semula? Okey. Apa maksud rantai makanan? Rantai makanan antara hidupan. Okey, rantai makanan bermaksud hubungan makanan antara hidupan. Okey. Boleh faham? Boleh.